Wah, dikasih jempol tuh. Dikasih jempol. Kotak hitam dunia. Assalamualaikum guys, warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan apa ya teman-teman ya, review sound yang berkarakter, karena sound yang berkarakter itu ngangenin teman-teman ya. Oke, dan rata-rata ya tukang setting lain kepala, lain juga settingannya dan karakternya juga beda teman-teman ya. Dan kali ini saya akan review sound ini masuk kategori sound besar. Ini subwoofernya udah banyak banget, barangnya masih seger-seger teman-teman ya. Dan ini sound luar biasa yang megang juga teman-teman. Dan kita review sekarang. Dan ini viral juga di karnaval sound ini, dan di karnaval Tamanan waktu itu Bondowoso, Kecamatan Tamanan, karena di Kecamatan Tamanan salah satu karnaval terbesar juga di Bondowoso, karena campur sama sound Bondowoso dan Jember. Kali ini saya review sound ini. Ini acaranya hajatan teman-teman ya, di Desa Kemuning, Kecamatan Tamanan. Oke. Bisa dilihat arahnya pakai Vera yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pakai 8 teman-teman ya, pakai 8 Vera, pakai 8 Vera. Oh, ada yang mantainya teman-teman. Ntar ya, semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Oke teman-teman, tunggu yang belum subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ini yang nikah. Kayak jilbab teman-teman. Oke. Lanjut ya, ini powernya RQ Audio teman-teman ya. Ini powernya rata-rata pakai pass lab ya teman-teman. Ada 6 unit untuk power subwoofer, berarti main 4 ohm, ada 4 unit, ada 3 unit, 1, 2, 3. Dan ini untuk power wisdom, ini untuk middle teman-teman ya. Dan yang Yamaha untuk tweeter biar lebih kering. Enak ya kalau Yamaha seperti ini, rata-rata untuk middle, untuk tweeter memang bersih teman-teman, suaranya bersih. Dan ini boxnya JLA RQ Audio. Kita tanyakan sama yang megang sound ini spek terbarunya. Maksudnya tanya subwoofernya berapa RQ Audio ini teman-teman. Oke, gensetnya itu di depan. Dan ini informasinya teman-teman ya, job hasil dari acara karnaval di Tamanan. Nah, ini yang megang. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Lokasinya sempit ya Mas Bro ya? Ya. Lokasinya sempit ya? Iya. Oke. Yeah. Ini sekarang RQ punya berapa subwoofer Mas Bro? Banyak ada Mas. Banyak ya? Ya. Kalau acara-acara karnaval di luar siap ya? Siap Mas. Siap ya.
untuk array punya dua maksudnya dua apa ya, dua tipe ya. Iya. Array ada yang merah, ada yang 12 ya. Iya. Oke, oke. Main 4 ohm ya, maksudnya. Iya. Oke, ini banyak subwoofernya teman-teman ya. Dan untuk DLMS ini manajemennya, ini Behringer sama Wisdom. Wisdom dipakai apa ini, Mas Bro? Array, Mas. Untuk array ya, ya, biar lebih bersih ya, lebih bersih. Behringer sudah karakternya emang gitu, gendang ya, banget ya. Oke. Ini yang megang teman-teman, RG Audio. Ini acara hajatan. Informasinya ini dapat job di acara karnaval kan? Ya, ya. Di acara karnaval ya. Cocok langsung di DP. Ini teman-teman ya, RG Audio. Dan ini teman-teman spek untuk hajatan seperti ini, RG Audio ada Wisdom DX 2060 sama ini Behringer teman-teman. Ini untuk acara hajatannya, speknya untuk mixernya pakai Asli King 16 ini teman-teman. Oke, kita putar lagu, kangen sama suaranya teman-teman. Yes, ini speakernya make rata lapos teman-teman. Wah, dikasih jempol tuh, dikasih jempol. Oke. This is Blizzard Audio, the legend of Malu Support Team Sodom. Thank you.
komentarnya ada datang. Sekian dulu, sibuk. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.